Assalamualaikum Sobat Fogo, Sobat Akil Food and Go. Masih belum bisa healing kemana-mana nih, jadi kita healing di rumah aja. Kita masak peracian. Yuk nonton yuk. Yuhu, kita bikin cilor aci pakai telur. Ini dia bahan-bahannya. Yang pasti kita pakai telur, lalu ada garam, ada lada, ada masako rasa ayam, ada air, lalu ada bumbu tabur. Kita pakai merek Antaka rasa barbeque. Dan pasti ada tapioka atau aci dan terigu. Mari kita lihat cara pembuatannya. Pertama, jangan lupa baca bismillah ya. Lalu kita masukkan tepung tapioka ke dalam wadah, dicampur dengan tepung terigu. Tepung terigu di sini berguna agar si cilornya nggak terlalu ngelawan pas dimakan, jadi nggak terlalu songong. Masukin bumbu-bumbu seperti garam, lada, dan masako rasa ayam. Kita aduk-aduk dulu sampai merata. Tahap kedua, kita masak air biar mateng. Masak air biar mateng. Beli Bergo, nggak pakai merek. Cakep! Ayo dong Sobat Fogo, channel kita di Subrek. Nyambung nggak sih? Nggak nyambung ya? Ya udah, yang penting Subrek, Subrek, Subrek. Kita lanjutin lagi deh. Air yang mendidih ini kita gunakan untuk menyiram si aci atau tepung tapioka tadi yang udah dicampur dengan tepung terigu. Sedikit demi sedikit aja sampai semua tepungnya itu kena air panas. Jangan lupa pakai alat bantu centong, karena kalau pakai tangan langsung nanti tangannya bisa melepuh. Kita ulenin adonannya sampai kalis. Nanti baru nggak pakai centong kalau adonannya udah rada anget-anget gitu ya. Kalau langsung kita ulenin pakai tangan itu masih berasa panas. Nah, kalau udah pakai tangan gini, kita coba pegang itu masih basah apa enggak adonannya. Kalau masih berasa basah, kita taburin lagi pakai tepung aci yang kering. Kalau masih basah, kasih lagi aci keringnya. Pokoknya sampai adonannya itu berasa nggak ada basah-basahnya gitu. Sobat Fogo, nontonnya harus sampai selesai ya. Dan nggak boleh di skip-skip supaya informasinya lengkap dan nggak miskomunikasi. Oke, kalau udah kayak gini nih adonannya dan udah nggak ada berasa basah-basahnya, waktunya sekarang kita cetak. Kita gulung-gulung, terus pipihkan, terus kita potong bentuk kotak-kotak kecil. Sebenarnya bebas sih, mau kotak besar, kotak kecil, bebas aja. Terus motongnya itu bisa pakai spatula. Ini namanya spatula bukan sih, spatula ya. Atau pakai pisau. Ya, bebas aja. Sesuaikan dengan selera dan kemampuan sobat semua. Jangan lupa alasnya atau talenannya dan wadah untuk menampung potongan-potongan acinya itu ditaburin dengan dengan tepung aci kering supaya nggak lengket. Oh ya, FYI, for your information, kalau di Bandung itu kita bilangnya bukan cilor tapi cidok, aci endok, karena bahasa Sundanya telur itu kan endok. Nah, kalau di sini pakai kata cidok tuh kayaknya mungkin asing ya, atau kayak punya persepsi yang lain. Jadi lebih seringnya cilor. Setelah semua adonan kita potong-potong sampai habis, kita siapkan air, kita masak air lagi. Masak air biar mateng, masak air biar mateng. Beli Bergo sambil makan permen, cakep! Ayo dong Sobat Fogo, like dan komen. Jadi air yang kita masak ini, kita tambahkan sedikit minyak. Tujuannya agar adonan si cilor ini tidak lengket saat direbus.
Sesekali rebusan adonan cilor ini kita aduk-aduk ya sobat, supaya ngapung ke atas. Lalu kalau sudah banyak yang ngapung, itu tandanya adonannya sudah matang. Kalau udah mateng ya kita angkat dong, terus kita tiriskan. Sekarang kita siap-siap mau kocok telur. Di sini Ayah Akil mencoba membuka telur dengan tangan satu. Wow, ternyata dia bisa sobat. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Telurnya kita sisihkan dulu ya sobat. Sekarang kita mau goreng cilornya. Siapkan wajan dan sedikit minyak. Kalau minyaknya sedikit berarti bukan goreng ya, harusnya tumis. Terus sekarang kita masukkan adonan cilornya ke minyak yang sudah dipanaskan. Sesuai selera aja sih mau seberapa banyak. Kalau Akil Food and Go ini sekali masak ini kira-kira kalau di abang-abang itu cebanan nih kayaknya. Kalau udah adonannya masuk, sekarang kita tuangin kocokan telur tadi. Kita siram deh. Ini kita pakainya satu butir doang ya sobat. Tapi ini sesuai selera lagi ya sobat. Kalau sobat emang suka telur, berarti bisa pakai telur lebih banyak. Ya kalau telur lagi mahal, ya kita irit-irit aja pakai telurnya. Pakainya api kecil aja ya sobat, supaya nggak cepet gosong. Terus kita balik cilornya, habis berasa udah matang, kedua sisinya atas bawah diangkat, taruh di wadah. Terus kita siap-siap kasihin bumbu taburnya. Bumbu tabur yang kita pakai, kita kasih tahu aja ya mereknya itu Antaka, karena menurut kita itu yang lumayan enak sih. Terus kita pakai rasa barbecue. Selain barbecue yang lumayan enak tuh yang keju manis sama jagung bakar. Karena kita lumayan pecinta mecin, kita tambahin satu mecin lagi yaitu bubuk rasa ayam bawang. Dan kita kan juga suka pedes ya. Akil Food and Good tuh suka banget pedes. Dan di kulkas ada chili oil, kita tambahin lagi chili oil biar lebih sehah. Cek orang Sunda mah sehah gitu. Kata orang Sunda mah pedes hah-hah gitu. Abis itu kita aduk-aduk-aduk-aduk-aduk sampai merata. Kalau udah merata, waktunya kita plating. Kita taruh di piring. Dikasih garnish dikit ya sobat, biar kelihatan cakep. Garnisnya seadanya aja, irisan daun bawang. Nah ini deh jadinya kayak gini. Insya Allah sih enak ya. Sobat Fogo silakan coba. Daripada harus nyari-nyari tukang cilor nih di mana nih ya, mendingan bikin sendiri. Tapi kalau lagi mager ya beli aja. Semoga video dari kita bermanfaat ya. Terima kasih loh udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa tonton video-video peracian kita yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.